Dalam uji kesehatan pasangan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan akan membentuk tim medis sesuai dengan surat keputusan KPU RI. Tim medis yang akan dibentuk meliputi seorang dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional dalam satu komposisi penguji kesehatan pasangan bakal calon. Untuk pelaksanaan nantinya Komisi Pemilihan Umum masih menjalankan komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dari pemerintah. Memang untuk tes kesehatan itu menjadi salah satu persyaratan bakal pasangan calon, yang mana nanti KPU akan membentuk sebuah tim pemeriksa kesehatan, diantaranya adalah seorang dokter, kemudian ahli psikologi, dan badan narkotika, atau badan yang menangani terkait dengan narkotika, psikotropika. Jadi nanti komposisi itu akan kita tetapkan dengan mengeluarkan sebuah SK KPU ya. Sesuai tahapan pilkada serentak, KPU akan membuka pengumuman pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus. Setelah itu, KPU mulai membuka pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus. Kemudian, pasangan bakal calon akan menempuh uji kesehatan pada tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan.